Saudara, polisi membongkar penyelundupan sabu jaringan internasional. Total ada 45 kg sabu asal Malaysia dan ribuan butir ekstasi asal Jerman dan Belgia. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap dua jaringan internasional pengedar sabu asal Malaysia dan ekstasi asal Eropa, yakni Jerman dan Belgia. 15 orang tersangka ditangkap di sejumlah lokasi berbeda, sementara satu orang masih dalam pengejaran. Total dari jaringan ini berhasil disita 45 kg narkotika jenis sabu. Rekan-rekan sekalian, modus operandinya adalah memasukkan narkoba melalui jalur laut, tepatnya melalui pantai timur Pulau Sumatera yang kita ketahui memang banyak pelabuhan rakyat di sana. Kami terus bekerja sama dengan teman-teman baik Bea Cukai, Polair, dengan otoritas lainnya, dengan BNN, dengan Bakamla, dan lain sebagainya.